Sobat Total, welcome back ke Top Project YouTube channel, balik lagi sama Reisha. Seperti yang kita tahu kalau Top Project itu udah punya all new Veloz dan juga all new Avanza nih. Nah, sekarang di depan Reisha ini udah ada produk yang udah bisa kita pasangin di mobilnya, yaitu karpet MaxMat 7D. Yang pasti kalian udah pada tahu dong ya, ini adalah karpet buatan Indonesia khususnya, tapi lebih pastinya ini cuma punya Auto Project guys. Nah, ini MaxMat 7D-nya ini udah bisa kita pasang di mobil Veloz dan juga on Avanza-nya, dan juga kalian udah bisa pesan. Nah, kebetulan untuk karpet MaxMat ini dia memiliki dua tipe, untuk yang tipe diamond dan juga tipe solitaire. Untuk warnanya ada 4 pilihan warna, ada black, ada beige, ada brown coffee, dan juga ada warna brown juga. Jadi tinggal sesuai lagi sama selera kalian, kita langsung bikinin buat kalian, kalian bisa langsung pasang di mobil all new Avanza dan juga all new Veloz kalian. Nah, langsung aja tanpa lama lagi kita langsung pasangin dan kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Let's go. Nah, sahabat Toto, ini MaxMat 7D-nya udah kita pasangin di Veloz 2021-nya. Langsung aja kita lihat ini. Yang udah kita pasangin itu adalah tipe yang solitaire dan warnanya yang black, dan juga ini sudah termasuk coil mat-nya. Bisa dilihat nih sahabat Toto, semua sudah tercover dari ujung, jadi udah nggak ada yang nggak ke-cover dari si karpet MaxMat-nya. Jadi kalau sekarang kalian lagi di jalan, kemudian sepatu kalian kotor, atau kalian menjatuhkan kotoran dari makanan-makanan yang kalian makan di saat kalian nyetir, aman banget. Jadi sudah jatuhnya langsung ke karpet 7D-nya, bukan ke karpet beludrunya, yaitu karpet dasarnya si Veloz ini. Jadi kalau misalnya mau dibersihin, tinggal dicopot aja si coil mat-nya. Atau kalian kalau misalnya mau pakai coil mat juga bisa, jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian mau pakai atau enggak. Nih, langsung dicopot aja, tinggal dibersihin pakai kanebo atau pakai lap yang lembab. Dan juga kalau misalnya untuk coil mat-nya gampang banget, tinggal disemprot air juga, itu langsung bersih gitu ya. Nah, ini kita pasang dulu. Dan juga sudah covernya sampai ujung nih sahabat Toto. Ini kebetulan untuk yang matic, dan ini tidak mengganggu si pedal gas dan juga rem sama sekali. Untuk coil mat-nya juga sudah sampai depan juga, takutnya kan kalau misalnya dari sepatu gitu ya, itu kan suka ada kotoran-kotoran. Jadi aman banget, dan juga sampai sela-sela sini dan juga di bawah sini itu aman. Dan juga untuk bagian samping kirinya di bagian penumpang itu, karena yang kita tahu kalau misalnya mobil tahun 2020 ke atas itu kan udah ada aparnya ya sahabat Toto. Jadi sekarang si karpet MaxMat juga tidak mengganggu sama sekali posisi aparnya, jadi kan nggak repot-repot lagi karena sudah sesuai dengan polanya si aparnya itu, jadi kalian nggak terganggu gitu ya. Dan juga untuk row keduanya juga sudah bisa dilihat juga di bawah kolong jok ini juga sudah tercover dari si karpet MaxMat yang row kedua, jadi aman banget gitu. Dan juga row ketiganya juga sudah plus coil matnya sudah tercover, dan juga di tempat bagasi juga aman sahabat Toto, karena sudah ada si karpet MaxMat 7D-nya tanpa coil mat ya. Dan juga kalian nggak perlu khawatir kalau untuk geser-geser, karena di bawah ini udah ada lapisan si velcro-nya, jadi aman banget, dia nggak mungkin copot-copot. Dan juga sudah ada clip-nya. Keunggulan kita juga itu tuh sahabat Toto, ada klipnya, jadi dia nggak bakal tergeser-geser kalian waktu kalian berkendara. Karena kan cukup bahaya juga ya kalau misalnya kalian lagi nyetir tiba-tiba karpetnya goyang-goyang dan mengganggu kalian menginjak pedal gas dan juga rem gitu. Nah, untuk yang MaxMat 7D untuk Veloz sudah ya solitaire, kita langsung move ke yang Avanza karena kita pasangin yang berbeda tipe. Jadi kalian bisa ngeliat di perbedaan seperti apa. Let's go. Nah, nextnya kita udah ada di all new Avanza-nya, udah kita pasangin MaxMat 7D. Tapi bedanya seperti Reisha tadi bilang, ini kita pasangin yang tipe diamond nih guys. Jadi kalian bisa ngeliat perbedaannya seperti apa. Karena kan kalian juga tahu dong pastinya kalau misalnya MaxMat 7D itu kita mempunyai dua tipe. Yang pertama seperti di Veloz tadi yang solitaire, dan ini kebetulan kita pasangin yang diamond. Untuk warnanya kita tetap samain warnanya black, dan juga ini pakai coil mat. Nah, sama aja sih sepertinya sama yang Veloz tadi, karena polanya juga kebetulan sama. Dan bisa dilihat juga ini semua tercover dan juga tidak mengganggu si pedal gas dan juga remnya. Dan ini sama-sama sudah ada lapisan velcro-nya, jadi nggak bakal goyang-goyang. Untuk di sebelahnya juga sama guys, tidak mengganggu posisi apar, karena all new Avanza ini sudah ada aparnya juga ya. Dan kita lanjut ke row 2-nya, sama seperti Veloz tadi, sudah menutupi semuanya sampai ke kolong-kolong di row pertamanya guys. Dan juga di row ketiga sudah tercover juga, dan sampai juga ke bagasi. Jadi sudah full semua untuk si all new Avanza ini. Nah guys, good news-nya MaxMat 7D buat Veloz 2021 dan juga all new Avanza 2021 ini udah bisa di order. Kalian bisa langsung cek di
admin kita langsung aja cek description box kita dan juga kalian bisa cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Kalian juga langsung bisa datang ke Auto Project Garage dan langsung bisa dipasangin di mobil kalian. Nih, lokasi Auto Project Garage kita jangan lupa di-save di Jalan Lingkar Luar Barat, Rukos Daya Square, Blok I, nomor 8, Jakarta Barat. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita di @autoproject. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini siapa tahu teman kalian lagi membutuhkan informasi mengenai update aksesoris-aksesoris mobil, tentunya pastinya aksesoris Auto Project. Okay, thank you guys for watching, semoga video ini membantu. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!